Assalamualaikum. Saya Syukriah binti Abdul Ghaffar, berusia 49 tahun, berasal daripada Besuk, Terengganu. Kilang Adik Su ni kita tubuhkan pada 19 Mac 2014. Tapi kita mula beroperasi sepenuhnya pada September 2014. Pada Mac 2015 kami mendapat pengiktirafan fund halal. Idea Kilang Adik Su ni bermula daripada restoran saya. Sebenarnya saya bermula dengan restoran tahun 2011. Tapi daripada permintaan customer, dia orang nak minta beli sos saya dengan paste saya. Daripada situ, timbullah idea kami untuk tubuhkan Kilang Adik Su. Pada peringkat permulaan, cabaran saya adalah nak kenalkan jenama Adik Su. Kalau ikutkan, tahun ni adalah tahun 2017, adalah tahun ketiga Adik Su di pasaran. Dan di pasaran hypermarket, Adik Su antara jenama Terengganu, daripada Terengganu, yang ada di seluruh hypermarket di Malaysia. PCR telah memberikan Adik Su bantuan dalam bentuk pembungkusan dan promosi. Di mana dengan pembungkusan kami dapat untuk dua produk, iaitu paste ikan bakar dan sos tiga rasa. Dan untuk promosi, telah 2 tahun Adik Su ikut ke China dengan bantuan daripada ECAR. Pasal istimewa yang produk Adik Su adalah produk kita disediakan dalam dengan cara yang autentik, tradisional. Nak jadi usahawan ni bukan senang. Sebenarnya kita adalah insan yang terpilih untuk menjadi seorang usahawan. Kalau nak jadi usahawan, jiwa kita kena kental. Nak apa-apa saja pun cabaran, kena sahut cabaran. Jangan toleh ke belakang.